Baik, itu tadi overview besarnya. Nah, kita coba masuk ya Bapak Ibu dengan standar ISO 22000-nya. Oke, tadi di dalam bagan kita sudah bisa lihat bahwa standar ISO 22000 ini bisa diimplementasikan pada semua sektor industri yang terlibat di dalam rantai pasok pangan. Jadi kalau Bapak Ibu sektor industrinya minimarket, bisa nggak mau ISO 22000? Bisa. Kalau saya industri packaging, bisa nggak? Bisa banget gitu. Kalau saya ini grower primary production, jadi industri saya ini mengkolek dari petani terus mensortir, bisa nggak? Bisa banget gitu. Karena memang standar ISO 22000 ini sifatnya adalah general gitu ya, applicable untuk semua sektor industri di rantai suplai pangan. Nah, ada beberapa prinsip kenapa dia general, karena prinsip-prinsip yang diadopsi oleh persyaratan ISO 22000 ini sifatnya generik juga. Ya, ISO 22000 mengambil konsep yang pertama adalah pendekatan proses atau proses approach ya. Kalau kita bicara proses approach, maka kita akan melihat inputnya apa, masukan dari proses apa, di dalam proses pengendaliannya bagaimana, outputnya apa, apakah outputnya sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Itu adalah pendekatan proses ya. Dan proses yang dimaksud di sini bukan hanya proses produksi, bisa saja dia proses pembelian, proses perekrutan karyawan, itu juga proses gitu ya. Nah, ini semuanya akan bisa menggunakan acuan ISO 22000 gitu ya. Nah, yang kedua adalah siklus PDCA, plan, do, check, dan act. Nah, kalau kita lihat siklus PDCA ini seperti roda gitu ya. Merencanakan apa yang akan dilakukan. Kalau do, melakukan yang direncanakan. Check, mengevaluasi apakah do-nya sudah sesuai enggak dengan plan. Do-nya efektif atau tidak gitu ya. Nah, kalau do-nya efektif, maka action ini akan mendorong proses improvement. Nah, jadi dengan siklus PDCA ini, industri didorong untuk melakukan improvement.